Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberitahukan ada aplikasi penghasil saldo dana secara gratis nih bosku. Dan untuk aplikasi ini sudah ada di Google Play Store. Nah, jadi untuk aplikasi ini sudah lama rilis nih bosku. Tapi dulu untuk menu penarikannya belum ada ke dana. Dan pada hari ini, 2 minggu yang lalu, pihak aplikasi ini memposting di akun Instagram resmi mereka sudah bisa melakukan penarikan ke dana nih bosku. Cuman menjawab survei saja, kalian bisa mendapatkan saldo dana secara gratis. Nah, untuk kalian yang ingin berminat untuk mendownload aplikasi ini untuk mendapatkan saldo dana, simak video ini dulu supaya kalian tidak salah paham. Jika kalian sudah tertarik, silakan teman-teman download melalui link yang sudah saya siapkan di kolom komentar ataupun di deskripsi. Tapi sebelum kita masuk, ingin ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini. Tekan like dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bosku tidak ketinggalan ketika ada video-video terbaru yang kami upload. Dan untuk aplikasi ini sudah terbukti membayar nih bosku. Nah, saya berada di akun Instagram aplikasinya. Nah, untuk nama aplikasinya yaitu Ipsos Say Indonesia. Kita cuman mengikuti survei, menjawab survei, dapat poin, tukar hadiah ke saldo dana. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Oke, teman-teman, di sini kita bisa langsung pergi aja ke aplikasinya, tapi di sini kita bisa pergi dulu ke Google Play Store untuk melihat aplikasinya. Nah, ini merupakan aplikasinya, bosku ya. Nama aplikasinya Ipsos Isai atau Ipsos Indonesia, teman-teman. Nah, untuk aplikasi ini sudah di-download sebanyak 500.000 orang dan di sini kalian bisa baca-baca nanti komentar-komentarnya, guys ya. Di sini ada yang berkomentar bernama Bowo. Ya, walaupun surveinya terkadang gagal terus, tapi worth it lah buat isi waktu luang. Untuk hadiah, makasih men, diperkecil lagi 280 poin menjadi 15.000. Jadi gak usah nunggu lama-lama lagi untuk ke 460 poin. Jadi teman-teman cukup menjawab survei saja. Ketika nanti sudah ada survei, kalian bisa jawab ya. Kalian bisa cek secara berkala akun kalian nanti ketika sudah berhasil mendaftar. Di sini kita bisa cek dulu kapan aplikasi ini dulu rilisnya di Google Play Store. Untuk aplikasi ini rilisnya bosku ya di tanggal 13 Desember 2021. Nah, jadi di sini diupdate lagi ya di versi terbarunya pada tanggal 7 Juni 2023. Oke, nggak usah lama-lama, kita coba buka dulu aplikasinya. Dan di sini saya akan kasih tahu cara daftar, cara menyelesaikan tugas-tugasnya, lalu cara melakukan penarikan bosku. Oke, kita buka aja dulu aplikasinya. Nah, jadi teman-teman ya, jika kalian ingin dapetin dana kaget setiap hari, kalian bisa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notif ketika kami mengupload video terbaru. Karena dana kagetnya ataupun link dana kagetnya itu secara gratis bisa kalian ambil di kolom komentar ataupun di deskripsi. Tapi setelah kalian mengambil dana kaget, tinggalkan jejak kalian dengan cara berkomentar ataupun like, atau bisa tonton juga videonya ya guys ya. Terima kasih. Nanti kalian ketika baru membuka aplikasinya akan muncul halaman seperti ini. Kalian bisa geser aja ke kanan teman-teman, lalu klik di menu Get Started. Nah, di sini nanti akan muncul halaman seperti ini. Kemudian teman-teman ya yang baru pertama kali mendownload aplikasinya perlu mendaftar dulu. Caranya klik sign up yang ada di sini, teman-teman klik. Kemudian nanti akan ada halaman seperti ini. Kalian bisa pilih Indonesia, klik menu yang di bawah. Kemudian nanti teman-teman ya akan disuruh untuk menjawab salah satu seperti nama depan, nama belakang, email, kata sandi, konfirmasi kata sandi. Terus di sini apakah Anda ya bulan kelahiran. Misalnya di sini kita bisa buat namanya, nama kalian teman-teman ya, nama belakang sama nama
depan teman-teman. Emailnya silakan teman-teman masukin email kalian. Contoh seperti ini. Kemudian kata sandi ini kata sandi apa, Min? Kata sandi baru, bosku, ya. Baru ulangi lagi, atas dan bawah samakan, ya. Diawali huruf kecil, huruf besar. Huruf besar pertama, huruf kecil, terus harus minimal 10 karakter dan terdiri dari satu huruf kapital, satu huruf kecil, dan satu karakter khusus dan satu angka. Kemudian di sini kalian bisa jawab aja jenis kelamin kalian apa, laki-laki atau perempuan, bulan kelahiran, ya. Terus isi aja, guys, isi aja seperti itu tahun kelahiran. Lalu ketika sudah diisi, klik checklist saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan. Oke, teman-teman, nanti ketika sudah berhasil mendaftar nanti akan muncul halaman notif seperti ini, bosku, ya. Hampir selesai, kami baru saja mengirim email dengan token konfirmasi ke alamat yang telah kalian isi. Nah, caranya jika sudah dapat notif seperti ini, kalian masuk ke aplikasi email, lalu cari aja pesan masuknya, ya. Kita bisa cek di sini. Kita klik, teman-teman. Nah, di sini saya sudah mendapatkan pesannya, bosku, ya. Saya sudah mendapatkan pesannya, lalu kemudian teman-teman klik aja di bagian ini, teman-teman, ya, penting seperti ini. Oke, di sini sudah saya temukan, ya. Nah, di sini kita klik emailnya, kemudian lalu klik aja konfirmasi sekarang seperti itu. Nah, kalian tunggu aja beberapa saat seperti ini. Nah, ketika sudah dikonfirmasi, maka secara otomatis akun kalian sedang dibuat. Nah, seperti ini, teman-teman, ya. Kita tunggu. Kemudian kalian disuruh untuk masukin nomor HP kalian, teman-teman, ya. Lalu klik kirim kode. Kalian bisa isi aja semua sampai selesai. Oke, teman-teman, setelah kalian berhasil mengkonfirmasi email tadi, kemudian nanti kalian masuk lagi ke aplikasi tadi, ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman bisa login lagi, ya, karena sudah berhasil mendaftar dan sudah mengkonfirmasi email. Silakan teman-teman masukin email yang kalian daftar tadi dan kata sandi yang teman-teman isi ketika mendaftar tadi, bosku. Lalu, jika sudah diisi, klik login yang ada di sini, ya. Jadi, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman bisa langsung masukin aja contoh seperti ini, lalu klik login, teman-teman, ya. Nah, ketika sudah berhasil login, kalian bisa mencari survei yang tersedia saat ini ataupun hari ini. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, survei Anda, survei profil Anda. Kita klik survei Anda seperti ini. Saat ini tidak ada survei yang tersedia. Nah, ketika tidak ada survei yang tersedia, maka teman-teman, nanti kalau udah ada surveinya, silakan teman-teman jawab aja. Nanti surveinya akan kelihatan di sini. Hari ini tidak ada survei, bosku. Jadi teman-teman bisa cek setiap hari ke akun kalian ini. Ketika sudah ada surveinya, silakan teman-teman jawab, karena surveinya itu nanti kita bisa menghasilkan poin. Nanti ketika sudah berhasil menjawab survei, nanti bosku bakal dapetin poin. Dan melihat poin kalian bisa cek di atas, ya. Dan saat ini masih nol. Silakan teman-teman kumpulin poinnya sebanyak-banyaknya, kemudian nanti bisa ditukar ke saldo dana, teman-teman, ya. Nah, cara melakukan penarikan, bosku, bisa klik di bagian hadiah. Nah, di bagian hadiah ini ada voucher GoPay, ya, saat ini. Voucher GoPay, voucher dana, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk melakukan penarikan ke GoPay itu vouchernya ada 50.000, membutuhkan 920 poin. Jadi teman-teman harus mengumpulkan 120 poin dulu baru bisa menarik 50.000 GoPay. Dan menarik 15.000 GoPay kalian cukup memiliki 280 koin. Dan untuk melakukan penarikan yang Rp25.000 GoPay, kalian harus memiliki 460 koin. Dan untuk melakukan penarikan ke 25.000 dana, kalian harus memiliki atau mengumpulkan 460 koin. Kalau ingin melakukan penarikan yang 50.000, teman-teman harus memiliki 920 poin. Jadi begitu, teman-teman. Silakan teman-teman bisa kumpulin poin ketika sudah ada surveinya. Silakan teman-teman jawab, karena satu survei itu kita dibayar
ada yang 20 poin, ada 25 poin per satu survei. Jadi teman-teman bisa cek secara berkala setiap hari. Apabila sudah ada surveinya, silakan teman-teman jawab saja surveinya. Cuman menjawab survei aja teman-teman, seperti itu. Nah, kita bisa cek ke Google Play Store teman-teman. Kita bisa cek ulasannya di sini. Surveinya memang jarang, tapi penukaran hadiahnya secepat kilat. Jadi memang surveinya itu memang kadang ada, kadang tidak. Tapi soal penarikan itu diproses dengan cepat bosku. Jadi jika kalian ingin coba aplikasi ini, silakan teman-teman coba aja guys. Karena cuman modal gratis, cuman jawab survei aja, ya lumayan lah untuk kerja sampingan. Kalau sudah tidak ada surveinya, kalian bisa cek aja setiap hari. Kalau sudah ada, bisa teman-teman jawab seperti itu. Nah, jika kalian ada pertanyaan silakan. Jika kalian memiliki informasi atau memiliki aplikasi penghasil saldo dana yang sudah terbukti membayar, bisa kalian komentar di bawah video. Mana tahu Mimin review nanti di next video. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bosku tidak ketinggalan ketika ada video-video terbaru yang kami upload. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.